yang berkontribusi signifikan meningkatkan pertumbuhan awan hujan dengan potensi curah hujan lebat hingga sangat lebat, dan dari hasil modeling terakhir nampak menjadi ekstrim untuk wilayah-wilayah strategis. Dan inilah perkembangan yang kami sampaikan, adanya peningkatan intensitas mencapai ekstrim untuk wilayah-wilayah strategis. Kemudian dipantaunya pusat tekanan rendah di Australia yang dapat membentuk daerah pertemuan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan signifikan di sekitar wilayah yang dilewatinya, mulai dari Jawa hingga Nusa Tenggara. Dan yang terakhir, sementara itu fenomena seruakan udara dingin dari dataran tinggi Tibet dan arus lintas ekuatorial dalam beberapa hari terakhir masih terus aktif terjadi, walaupun intensitasnya mulai melemah dibandingkan beberapa hari lalu. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator. Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer dan pemodelan cuaca secara numeris, akhirnya BMKG memperkirakan adanya potensi peningkatan curah hujan mulai tanggal 30 hingga 31 Desember di beberapa wilayah di Indonesia. Saya persilakan gambarnya ya. Ini kita lihat, coba dilihat di gambar ta sebelah kiri bawah. Mungkin bisa dinaikkan dikit biar kelihatan. Ibu bapak yang saya hormati, itu petanya bisa dikelihatan. Nah, oke. Dari peta ini, ibu bapak perlu mewaspadai yang warnanya merah. Harusnya kewaspadaan mulai dilakukan ketika warnanya kuning, apalagi berkembang menjadi orange, merah, dan yang paling parah itu yang berwarna pink. Yang berwarna pink itu adalah menunjukkan curah hujan dengan intensitas bisa melampaui 150 mm dalam waktu satu hari. Jadi yang warnanya pink itu kan terlihat ada di wilayah sebagian DKI dan juga di bagian utara Jawa Barat nih, memanjang ke timur masuk sampai ke Laut Jawa ini. Jadi Laut Jawa ini masih pink ya, jadi di situ masih akan terjadi hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi, bahkan banjir rob masih akan terjadi itu di Laut Jawa hingga Jawa Tengah bagian utara. Jawa Tengah bagian utara. Ini yang warna yang paling ekstrim ada di sana. Nah, kemudian setelah ekstrim itu hujan lebat itu antara 100 hingga 150 mm. Maaf, saya ulangi. Hujan sangat lebat yang berwarna merah itu antara 100 sampai 150 mm. Ini masih juga terjadi di Laut Jawa, di Banten sebagian kecil bagian utara, DKI juga, Jawa Barat bagian utara, Laut Jawa dan juga Jawa Tengah bagian utara. Kemudian yang intensitas lebat itu adalah 50 sampai 100 mm warnanya orange, juga terjadi pada wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. Dan itu orange ya lebat, dan kuning itu intensitas sedang. Nah, untuk area di Jawa lainnya, terutama di selatan ya, selatan itu kebanyakan hijau ya, insya Allah kalau hijau itu aman ya, tapi kuning itu mulai sedang. Sedang mulai di
Ya itu dia saudara, keterangan dari Kepala BMKG Dwi Korita yang menyatakan bahwa perakiran curah hujan Pulau Jawa pada tanggal 30 hingga 31 Desember 2022 akan terjadi peningkatan curah hujan. Potensi hujan lebat diantaranya adalah Banten bagian barat, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, DKI Yogyakarta, Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan. Sementara potensi hujan lebat Banten kegiatan Banten bagian utara dan juga selatan. DKI Jakarta bagian utara, sebagian Jawa Timur bagian utara. Lalu potensi hujan ekstrim ini adalah Jawa Barat bagian utara, Jawa Tengah bagian utara. Itu dia yang rencananya tadi Kepala BMKG sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui sambungan Zoom. Terjadi peningkatan curah hujan pada tanggal 30 hingga 31 Desember 2022. Untuk itu masyarakat terus diimbau agar berhati-hati dan ketika memang tidak perlu keluar rumah diharapkan untuk tetap berada di rumah saja. Dan kami juga masih akan mencoba ini untuk menyajikan informasi terkait dengan cuaca ekstrim, prediksi dari BMKG periode pergantian tahun di mana BMKG juga memberikan informasi terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di Pulau Jawa.